Okay, hari ni saya nak buat satu lagi satu tutorial mengenai wireless adapter. So kali ni saya nak tunjuk satu wireless yang agak budget, murah dan senang juga. Cuma beza dia tak ada icon dekat bar. So saya dah try install. So dia ada bagi apps untuk kita install. So ni dia punya apps untuk wireless. Dan boleh juga kita beli online dekat lelong, harga dia lebih kurang RM23. So saya dah beli dekat Loyat, harga dia dalam RM23. So kalau nak beli dekat online lebih murah dan lebih senang kot, sebab dalam pos ni dia punya penghantaran dia baru RM6. So kalau kita punya tol dan minyak mungkin kos tinggi lebih sikit. So dia punya brand dia ProLink. Dia punya model dia WN2001. So ni dia punya kotak dia, kita boleh tengok. So senang saja nak dapatkan dia punya installer, kita boleh buka dia punya website ProLink. So make sure dia punya model support dia sampai support dia sampai 10.8 yang ditulis ni. Tapi saya dah try untuk saya punya max ni adalah 10.9, still support. So make sure kalau kita pakai Intel, kita klik Intel. So dah try, saya try sebelum ni 10.8 yang bawah ni, tapi tak berfungsi bagi saya. Saya try download untuk Intel. So far ok, boleh pakai, tak ada masalah, tak ada hang, tak ada apa-apa. So saya suggest ni untuk kalau yang low budget, kita boleh guna ProLink Wi-Fi adapter ni. So senang, after tu kita dah download installation dia. Installation yang saya download, ini file dia. Kita boleh tengok dia punya file dia bagi installer. So ni dia punya uninstall. After kita install, so dia akan bagi apps macam ni. So saya dah open. Ni saya dah add saya punya wifi. So saya try remove, and saya nak tunjuk bagaimana kita add untuk wifi. So ini wifi yang available, yang saya punya wifi. So kita add profile. Kat sini kita masukkan kita punya password. So saya try masuk. Ok, klik ok. After done, dia akan automatic detect and terus connect kita punya wifi. So saya nak check saya punya connection. Saya pergi network and kita tengok saya punya wifi tadi, sorry. Klik apply. Alright, kita ada tengok saya punya wireless adapter dah connect. Kita tengok dekat sini dah hijau dia punya status dia dah hijau. Alright, cara ni mudah. Boleh dapat dekat lelong ataupun dekat kedai-kedai komputer. So belakang dia punya kotak dia ada juga tulis support untuk macOS. So saya dah try untuk 10.9.4. Make sure download yang tempat yang betul. Make sure Intel, kalau anda pakai Intel. So kita berjumpa lagi pada tutorial yang akan datang. Alright.